Okey, kembali lagi bersama aku Naim dan minggu ni kita nak review produk terbaru daripada Realme iaitu Realme Buds Q. La création c'est construire, déconstruire, intégrer et surtout essayer de nouvelles propositions. Okey, Realme Buds Q kali ni dia bentuk dia bulat macam ni, berbentuk cobble ataupun batu-batuan. Dianya dihasilkan oleh Jose Levi, salah seorang breaker fashion ternama daripada Perancis yang bekerjasama dengan Hermes sebelum ni. Realme invite dia untuk bekerjasama untuk hasilkan apa yang korang lihat sekarang ni, Realme Buds Q. Untuk hasilkan bentuk yang seperti kita lihat sekarang ni, mereka terpaksa melalui 180 jam pembuatan dan mereka terpaksa revise design mereka ni beberapa kali sebelum dihasilkan. So apa yang kita lihat sekarang ni adalah hasil akhir daripada kerja keras yang dihasilkan oleh Jose Levi. Jose Levi ni dulu, masa dia muda, dia banyak luangkan masa dekat pantai. So basically, Realme Buds Q ni, dia mengambil inspirasi daripada batu-batuan yang ada dekat pantai tu. Realme Buds Q ni tak ada satu straight line pun, dia memang semua curve je. So bila masuk dalam telinga, dia akan beri kesesaan yang lebih lah kepada kita bila kita pakai. Aku rasa benda ni macam memenuhi ruang. So basically, sound daripada luar pun korang kurang dengar. Kita tengok apa lagi yang datang sekali dengan Realme Buds Q ni. Ada manual. Dia juga didatangkan dengan kabel micro USB. Kalau korang nak charge nanti, just masukkan kabel ni dekat belakang eh. Dalam kotak ni juga ada disediakan spare buds. So kalau korang rasa tak selesa, korang boleh tukar yang sizing lebih kecil aku rasa dekat dalam ni. Yang lagi besar pun ada. So kalau hilang ke, korang still boleh gantikan. Realme Buds Q kali ni juga didatangkan dengan 3 pilihan warna yang berbeza. Macam yang kita ada sekarang ni adalah warna cobble black. Selain tu, kita juga ada cobble white. Dan yang paling special untuk kali ni adalah Realme buat kembali kemunculan color Realme yellow untuk Realme Buds Q. Realme Buds Q ni memang sangat ringan. So total keseluruhan berat mereka ni hanyalah 35 gram. Dan untuk setiap satu buds ni hanya 3.6 gram saja, memang ringan sangat dan korang pun boleh pakai dengan lama. Realme Buds Q kali ini juga didatangkan dengan 119 ms super low latency. So kalau korang main game, takkan ada masalah delay ataupun nak tengok movie dekat phone ke, korang boleh layan, enjoy, takkan ada delay. Dan selain itu juga didatangkan dengan 10 mm boost drive. Pengalaman korang pakai Buds Q ni akan dioptimiskan dengan sebaik mungkin. Untuk casing ni, kapasiti bateri dia adalah sebanyak 400 mAh dan untuk Realme Buds Q ni pula 40. So basically sekali charge, untuk phone call korang boleh bertahan selama 3 jam dan untuk entertainment punya purpose, nak main game ke, nak layan movie, korang boleh bertahan selama 4.5 jam. Okay, so untuk charge casing ni, korang hanya perlukan masa 2 jam saja untuk charge penuh. Dan untuk Buds Q ni pun juga, korang perlukan masa selama 2 jam untuk charge penuh. Realme Buds Q kali ni juga didatangkan dengan R1Q chip. Bermaksud bila korang buka je casing dan ambil Buds ni, dia akan terus detect dan akan connect dengan phone korang. Buka je casing, dia akan detect benda ni. Okay, untuk connect device Realme Buds Q ni dengan phone korang, korang just ambil daripada casing, letakkan dekat telinga dan korang turn on Bluetooth dekat phone dan nanti akan keluar Realme Buds Q. Korang just connect, pair dan settle. Okay, sound dia bila kita dengar memang rasa bass dia. So betul lah apa yang dia cakap tadi, ada bass boost drive dengan ACC teknologi punya sound. Kalau korang nak play ke korang nak pause, korang just double tap je dekat tepi ni. Dan untuk jawab call pun, korang boleh double tap juga. Dan untuk next song, korang just triple tap dekat tepi. Tamatkan call pula, korang just tekan lama-lama selama 2 saat. Dan untuk korang yang selalu main game guna phone, korang just tekan lama-lama dekat tepi ni selama 2 saat dekat dua-dua belah. Korang akan masuk gaming mode ataupun super low latency mode. So kalau korang main game, tak akan ada delay. Dia akan sync korang punya audio dengan video. Dan semua tap dan gesture yang aku tunjukkan tadi, korang sebenarnya boleh juga customize dekat Realme Link app. So aku sarankan korang download Realme Link app. So dekat sana nanti korang boleh tukar berapa kali touch yang korang nak, macam mana korang punya gesture apa semua. Okay, Realme Buds Q ni juga dia sebenarnya ada water resistant, datang dengan IPX4. So kalau korang pakai time buat aktiviti outdoor ke, korang running ke, jogging ke, korang hiking, tak perlu risau kalau hujan. Tapi yang perlu korang hati-hati adalah casing pada Buds Q ni. Casing ni tak ada water resistant. Okay, kita dah tengok dia punya design, dia punya performance, macam mana semua. So basically kalau korang rasa berminat dengan Realme Buds Q ni, korang boleh dapatkan dekat mana-mana kedai yang jual Realme Buds Q ni ataupun lamang sesawang Realme sendiri. Benda ni tak mahal, harga dia RM129 saja. So aku rasa itu saja untuk hari ni. Jangan lupa like, share dan subscribe YouTube Vocat. Sekian, terima kasih.